mengetahui tidak tumpas lawan domestik pada partner yang terbaru. Zorak Joe Darul Taksim dan pertukaran itulah oleh Forestieri. Arif Aiman mengumpasi itu yang membuatkan seharusnya berhati-hati pemain pertahanan pasukan KL City kerana kita boleh nampak sebelah kanan ini hantaran tetapi Matthew Davis hantar keluarkan serta-merta. Forestieri meneruskan gerak, cuba melepasi Akram Mainan. Arif Aiman terus hantaran baik, akan tabukan dari Pepson da Silva. Ya, telah saya katakan tadi, Bergson akan menunggu bola-bola seperti itu dan seharusnya Giancarlo tidak membiarkan dia duduk di belakang. Oh, ada minit yang banyak apabila mereka berada di kawasan ini. Zero Naim diberikan tekanan namun sentuh Arif Aiman setelah clearance yang dihalang itu. Kaki kanannya, JDT sudah pun ada dua percubaan tepat. Satu dari Bergson, satu dari Juan Muñiz, satu lagi antara lintang yang disekat oleh Rachel. Dua musim setelah kembali ke Hendrik. Bukaan ke sebelah kanan untuk larian Arif Aiman Hanapi musim lalu. Tapi clearance itu mengenai Forestieri dan percubaan susulan oleh Arif Aiman yang mengenai pertahanan Akram Sukar. Arif Aiman bawah ataupun tinggi kerana yang itu adalah kelebihan mereka bermain dalam kawasan yang sempit untuk cuba membuat kesempatan daripada lantunan-lantunan yang pertama untuk melakukan clearance-clearance panjang. Area yang cukup sempit. Davis, percubaan pertama yang baik dari KL City. Ya, mungkin sedikit jauh set piece dan ada free-kick tadi. Kalau dekat sedikit, saya rasa cukup membahayakanlah untuk pasukan JDT. Tetapi terpenting juaraan Liga Premier untuk JDT 2. Separuh masa yang pertama masih tanpa sebarang jaringan diceras. Arif Aiman tak percaya lepas di tengah. Akram cuba untuk merencana sesuatu namun diapit oleh Permainan ataupun pergerakan permainan yang baik daripada kedua pasukan. Gol yang kedua terlalu kerana masa inilah mereka dalam keadaan sedikit kemenatan. Sebelah kanan untuk Bergson. Satu lagi hantaran menarik mencari Arison. Mendapatkan bantuan dari Arif Aiman. Sedikit senyap di penghujung babak pertama dan di awal babak kedua. Sentiasa Leandro Velasquez dan juga Ramadan Saifullah yang akan masuk sebentar sahaja lagi. Juan Muñiz mungkin antara pemain yang bakal dibawa keluar. Jatuhan tetapi permainan tetap diteruskan. Arif Aiman. Arif Aiman yang sedekat antara satu sama lain dan satu gerakan-gerakan yang baik yang cukup mereka lakukan. Nampak seperti gerakan kali di bahagian tengah kerana di situlah permulaannya untuk sesebuah pasukan ingin membuat serangan dan gerakan. Jatuh bola tersebut untuk Arif Aiman, cuba untuk masuk melepasi Declan Lamb. Dapat untuk dikeluarkan dengan segera. Hampir saja untuk dalam tekanan kali Fu hantaran yang kaki luar. Arif Aiman, Juan Muñiz, harapannya ada Ramadan. Squares Davis. Arif Aiman lepas silah Ramadan Saifullah. Ramadan cuba untuk mendapatkan rakan. Dapatkan Arif Aiman. MVP sudah mula. Ramadan membuat larian sedikit di bahagian hadapan dan nampak Arif Aiman di bahagian tengah membuat crossing, low crossing dan satu tapping yang mudah daripada Arif Aiman. Arif Aiman menewakan Kevin Craig. Sekurang-kurangnya tiga. Jan lebat ini, mereka tidak mempunyai masalah. Terpaksa menunggu lama untuk jaringan pertama. 2-0 dalam aksi pertama. Dimulakan pada babak pertama menerusi